UGD kan. Jadi untuk yang kalau untuk ruang konsultasi ini memang digagas biar lebih mudah memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Artinya ketika terjadi permasalahan misalnya dalam hal pindah datang atau misalnya status perkawinan, di ruang konsultasi inilah untuk memfasilitasi permasalahan tadi. Kita cari apa yang menjalan keluarnya seperti apa, dan kita juga melakukan wawancara tadi, wawancaranya dengan apa namanya penduduk tadi, misalnya terkait permasalahan pindah datang itu mereka agak bingung, kita coba jelaskan di sini. Karena secara itunya untuk pindah datang ini apa namanya itu masyarakat atau penduduk boleh untuk pindah datang puasa saja, termasuk kan gedung nomor 2 gitu kan. Artinya untuk pengurusan pindah datang itu memang apa namanya termasuk status perkawinan juga diwadahi di sini gitu untuk konsultasinya. Baik termasuk misalnya status perkawinan, misalnya kemudian perubahan status agama, kemudian lain-lain. Jadi tujuannya untuk lebih mudah mendekatkan ini, mendekatkan pelayanan ya ke masyarakat. Sudah berapa lama jalannya, Pak? Kalau ini kita mulai dari berasal dari mulai Januari untuk khusus ruang di ini ruang untuk khusus pelayanan konsultasi dan pelayanannya fasilitasi. Sejauh ini yang konsultasi sudah banyak atau belum, Pak? Alhamdulillah Pak, banyak lumayan untuk fasilitasi dari penduduk yang untuk permasalahan yang dapat kita selesaikan. Alhamdulillah selesai lah, masuk di bagian pendaftar penduduk maupun di bagian bidang catatan sipil untuk kelahiran, kematian dan lain ini. Kalau sejauh ini paling banyak yang dikeluhkan dalam ruang konsultasi ini apa sih, Pak? Yang paling banyak dikeluhkan terutama ini masalah ini, Pak. Apa namanya tadi kelahiran. Kelahiran nanti kan dia berkorelasi dengan nikah, Pak. Misalnya perubahan misalnya nama misalnya kan otomatis kan nanti kan berubah di KK dan KTP, atau misalnya perubahan di alamat dan lain-lain, mungkin itu Pak yang dikonsultasikan dari masyarakat. Selain itu juga untuk konsultasi di sini juga ada melayani untuk yang pindah datang tadi, mungkin masyarakat penduduk yang mungkin belum paham dengan alurnya, kami coba fasilitasi untuk dijelaskan di sini, dan kemudian kita berkirim surat atau berkomunikasi ke daerah asal untuk pengajuan pindah penduduk tadi. Ini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.